Salam kawan fakta. Saya Kang Ican, update terus informasi terbaru di channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Untuk mengklarifikasi permasalahan yang kemarin ada di sosial media tentang tidak dilibatkannya warga pribumi atau warga lokal Suralaya di proyek 910, ternyata itu hoak dan bohong. Bukti dari hal tersebut, nyatanya saya sebagai warga pribumi Suralaya dilibatkan dan bekerja juga di PLTU 910. Jadi untuk permasalahan ini janganlah sampai dipublikasikan atau dibesar-besarkan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan salah satu bukti warga Suralaya yang dilibatkan di 910 ini juga kita ada salah satu tenaga lokal Suralaya yang dilibatkan di dalam proyek 910. Bahkan bukan ini saja, lebih dari beberapa puluh lainnya juga. Setiap menkon ataupun subkon yang ada di sini, dari semenjak office, sipil, sampai karyawan lainnya pun semuanya dilibatkan di sini di proyek 910. Cuman belum sebagian terkoordinir, memang masih banyak yang belum bekerja, tapi itu mohon sabar dulu karena perekrutan semua itu butuh proses dan tidak mudah untuk merekrut semua proyek-proyek ataupun masyarakat yang ada di Suralaya ini, dikarenakan proyek yang ada di 910 ini masih dalam kondisi sipil dan belum bisa menerima kebanyakan karyawan untuk orang lokal. Tapi insya Allah untuk kedepannya saya yakin dan saya tegaskan kembali, insya Allah untuk masyarakat Suralaya semua pasti akan bekerja dan dilibatkan di proyek 910 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gitu, Kang wis megawe wong Suralaya. Wong Suralaya. Sedikit bicara masalah tentang rekrutan tenaga kerja di 910.
Saya sebagai ketua RT lingkungan Cisalak 1 RT 0205, nama saya Andi Salwani. Untuk masalah perekrutan tenaga kerja itu udah melalui pintu satu. Melalui pintu satu itu adalah di voker. Dalam artinya harus untuk lokal itu melalui voker. Baik itu tenaga kerja ataupun kalau masalah gaji itu tetap voker juga nggak mengetahui itu antara yang bekerja dengan pihak perusahaan itu. Nah, untuk selama sekarang ini proyek 910 itu belum mulai konstruksi. Dalam artinya ya mungkin orang-orang lokal sini nggak maulah masuk ke 910 itu kalau misalkan yang punya skill untuk ibaratnya dijadikan ke sipil. Jadi gitu. Itu mungkin dari kita seperti itu aja. Terima kasih. Nah, selama ini perekrutan tenaga kerja untuk 910 voker untuk voker sudah melalui lewat RT RW untuk memasukkan tenaga kerja. Bahkan RT juga sudah ngelis tenaga kerja pengangguran ada berapa untuk persiapan 910. Itu udah pasti nanti setelah mulai udah pasti masuk.